Suasan banyak sekaligus. Mari koro main aja si Farhan mah. Morning. Farhan Galasar. Malik Chunglei. Malik Chunglei jeung Tawara. Deden Bager. Ibang Wang Ho. Ibang Wang Ho. Aduh, ayam mana tuh? Sabar hari anak. 15. Ya, saudara-saudara sekalian, nampak Pak Haji, Bunten Pak Haji, dekat tinggal panitia Pak Haji, Bunten Pak Budi, Bunten. Jos. Walaupun rekan sendiri di kepolisian suruh duduk sama saya. Mana? Farhan Halim hadir. Ini babak 8 besar ya, masih babak 8 besar nih. Farhan Halim si ganteng. Wah, ini pemanasan ya, pemanasan Spy. Kita lihat. Nih, lawannya adalah lawan Denny. Bintang gelis. Kita lihat. Baik, kita tunggu. Dari kedua tim hadir. Dari tim Rock and Roll rambutnya. Yang diperkuat oleh Farhan Halim. Farhan Halim. Lawannya Deden Bangor. Idola pokoknya sama gue. Mana nih idolanya Farhan dan Pak Sundan. Ada Pikri Jos juga. Ada Deden. Raden Deden. Proliga. Ini Proliga semua ini. Tim dari Jason ini. Kami pertama kepada penonton yang menghalangi meja putih hijau dua-duanya sama. Segera mundur. Karena tanpa reporter nanti Deden. Putin Jos. Punten terkena. Iya. Ini yang ada di sebelah kiri. Ibu-ibu idola. Sebelah kiri punten. Ini dekat tinggal. Nah, ini punten. Ini ya. Idola ciwi-ciwi ya. Para analis. Coba jangan sampai menghalangi meja panitia. Ya Allah, akan memenangkan Rinomaya. Reporter kehalangan ku bujur ya loh. Aduh. Ini pada histeris melihat Farhan Halim kawan-kawan. Coba hadir sambil ngopi. Siap ya. Bang Bambang sudah hadir. Dari Raja Pola Mas Cecep sudah hadir. Tanjung Lesung Banten Bang Febri. Ancis Volleyball, ini di Purwakarta Bang Ancis. Mantap bosku Bang Febri, siap. Kita lihat nih, pasukan Pas Sundan. Full team. Tambahan Deden ya. Sama nomor 2. Awas ya tarik reporter Rick Salik, awas ya tarik reporter Rick Salik. Dari bintang B mengenakan kaos putih hijau. Penonton pada histeris sebelah sini. Dan dari bintang gelis mengenakan kaos bercorak batik fans-fansnya hijau Halim ya. Bernomor punggung hijau. Ini lawannya nih Wadeni. Wadeni bisa sendiri. Kali ini pemain bunyi gelis. Cara berfoto dulu. Budi gelis ya nih. Pak Billy kalau bisa menghadap ke spanduk. Pak Billy Ujang Nandar ke spanduk sekali lagi. Orda Bandung. Menghadap ke spanduk. Main JPS ya, juga. Dari masing-masing menghadap ke spanduk. Membelakangi spanduk. Begitu atuh.
Aduh, Pangandaran hadir. Itu selamat datang bertanding dari Kapolsek. Oh, Ganja. Foto-foto dulu. Cangkung. Yang belakang juga pengen nonton. Ya, saudara-saudara sekalian. Pertandingan segera dimulai. Nampak kali ini Belinda ini 5 bintang diperkuat dengan sekuat Proliga yaitu Farhan Halim dan Josh ya. Juga ya di panitia di Kapolsek Pleret Purwakarta luar biasa ya sudah menggelar sekali lagi acara dalam rangka HUT Bayangkara dan juga Farhan Halim ataupun Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 luar biasa ya panitia dari Kapolsek Pleret Purwakarta. Prikri Josh nomor 9, Jansen nomor 4, Ujang nomor 5, Jansen nomor 5. Siap Mas Bang Bang, Ujang kesukaan Mas Bang Bang. Farhan nomor punggung 3. Dekat ya, banyak di sini Mas Bang Bang, tinggal milih. Kilang nomor punggung. Kita lihat nih, semifinal. Ya saudara-saudara kalian, kali ini rupa-rupanya. Siapa yang akan lolos ke semifinal nih? Lawannya Mas Kun Predai nanti yang menang di sini. Farhan Halim, CS. Mengirimkan nama-nama pemainnya. Kalau lolos ya. Ya saudara-saudara kalian, kedua tim sudah memasuki lapangan. Ini masih babak 8 besar. Kali ini pemirsa yang baru hadir yang baru bergabung masih berada di Purwakarta di Kapolsek Pleret Cup 2022 total 12 juta. Tiket 5.000 silakan yang mau ke sini silakan nih. Idolanya sudah hadir, sudah mau main. Silakan ke sini merapat. Ya, saudara-saudara sekalian. Sepertinya sampai malam ya. Karena ini masih 8 besar. Sudah ada lampu juga disiapkan mungkin untuk acara nanti sampai malam. Kali ini finalnya bisa jadi sampai malam ya. Selamat menyaksikan set yang pertama. Gentong kostum hijau putih dari 5 bintang. Ya saudara-saudara sekalian, kali ini terjadi pindah poin gimana sih terjadi itu skor nih. Kali ini akan melakukan sebut dari 5 bintang anjang-anjang angkat sudah kali ini ke tengah diterima dengan baik umpan lagi namun apa yang kemudian tindakan penyelamatan terselurkan lagi kasih, tinggi umpan lagi melebar di sini menarik masih bisa diangkuh akan terus dilakukan pemain daripada Gentang Gulis dan bola menyarang di resep kanan pertahanan lawan akhirnya terjadi pindah poin kali ini. Satu-satu kali ini Gentang Gulis yang akan melakukan set barisan kostum hijau angka sembilan apa yang terjadi Gentang terhidupnya terjatuh di bidang permainan sendiri akhirnya terjadi pindah bola kali ini nomor punggung dua ancang-ancang kemana bola akan diarahkan angkat sudah diterima dengan baik sorokan lagi tinggi angkat lagi melewar di semes maksudnya masih jangkau angkat lagi tinggi sorokan lagi tinggi apa yang terjadi semis keras kali ini masuk di rusuk kanan pertahanan lawan sehingga poin bertambah bagi 5 bintang sorokan lagi tinggi angkat lagi kali ini dilakukan tindakan penyelamatan pendek saja di sana Nafikir Jos di semis keras sekali masih bisa jangkau namun apa yang terjadi satu sentuhan bola dari tangan Nafikir Jos maka akhirnya poin bertambah kali ini kembali lagi 5 bintang melakukan sebuah angkat sudah sorokan lagi tinggi umpan melebar ke daerah pertahanan belakang diterima dengan baik angkat lagi sini di semis parah kali semis parah menggembur daerah pertahanan depan akhirnya poin bertambah bagi 5 bintang kembali 5 bintang kuasai bola sepenuhnya ancang-ancang kemana bola akan diarahkan angkat sudah terima dengan baik umpan kemelebar di semis namun apa yang terjadi serangan demi serangan kembali lagi dilakukan pemain gentang gelis yang akan melakukan set pemainan bola akan diarahkan 1, 2, 3 langkah mundur ke belakang ancang-ancang angkat sudah diterima dengan baik sorotan lagi namun melenceng kali ini sehingga poin bertambah bagi komedio aku 3-5 kali ini gentang gelis yang akan melakukan set ancang-ancang kemana bola akan diarahkan angkat sudah namun bola terlalu jauh di bidang sasaran akhirnya poin bertambah bagi
Saudara-saudara sekalian, 6-3 kali ini cuma bintang yang akan melakukan sebuah angka sedang dan sebuah kurang akurat dan jatuh di bidang permainan sendiri, maka poin bertambah bagi Gintong Gali. Sempat 6 ancang-ancang dilakukan sudah, terima dengan umpan kali ini pendek di semen. Bagus sekali dari Fitri Jos. Nunung, masuk. Tidak ada ya tim Taik di Ramayo. Poin berapa dari jam lagi? Bu di Pak untuk Farhan. The best pokoknya siap Bang Cena. Support Pro Liga ini kemana bola akan diarahkan? Ayo Kap Bogornya teman-teman kita akan bilang terima dengan baik masih bisa di angkat. Saya tengah perlu ke Cianjur ya. Namun keluar. Belum tahu nih, ini banyak AHY Cup di mana-mana ya. 5 bintang. Ada acara ulang tahun 8 Partai Demokrat. Jos yang akan melakukan zip. Ancang-ancang. Kemana bola akan diarahkan? Jos kali ini. Jos sekali, bagus sekali. Masih bisa nanti lagi kita baca komentar. Bagus sekali. Kamu keluar saudara sekalian atau sudah keluar. Poin bertambah menjadi 9. Jos kembali yang melakukan zip. Ancang-ancang Jos, kemana bola akan diarahkan? Jos atau sama sekali. Sekarang jadi Jos ya karena tidak. Ini yang baru hadir. Masih di babak 8 besar. Akan melakukan zip. Kemana bola akan diarahkan? 1, 2, 3 langkah. Pemain daripada Gintong Gelis ini di Kabupaten Purwakarta. Angkat sudah di sana ada Farhan Halim. Sorotan lagi tinggi di sebelah Farhan. Farhan sudah meledak. Masuk. Masuk jantung perbanan lawan. Akhirnya poin bertambah bagi 5 bintang. Kembali kali ini 5 bintang. Gua saya sebenarnya lewat tangan Farhan Halim. Kemana bola akan diarahkan? Angkat sudah diterima dengan baik. Saya umpan pendek di semen sebelah dapat bendung. Tapi keluar. Dan akhirnya terjadi pindah poin. Kali ini Gintong Gelis yang akan melakukan serve. Kemana bola akan diarahkan dari pemain Gintong Gelis ini? Saudara sekalian, kami tidak atau saya tidak memegang daftar nama pemainnya. Angkat sudah diterima dengan baik. Sorotan lagi tinggi di smash. Keras sekali di sana ada para Halim. Sorotan lagi di sana. Ini smash break dari para Halim. Tidak bisa melampaui net. Akhirnya atau masuk poin bertambah menjadi Cilamaya Sport hadir. Kali ini siapa yang akan melakukan sip nomor punggung? Cep Indra tidak ada ya. Iya ya, Cep Indra ya saya lupa. Terima kasih Pak Farhan Halim. Namun apa yang terjadi? Kali ini terjadi pindah bola saja. Lagi nonton nih Cep Indra ya. Gintong Gelis yang akan melakukan sip ancang-ancang. Kali ini Gintong Gelis angkat sudah. Apa yang terjadi? Bola nyangkut di winet dan jatuh di bidang permainan sendiri. Akhirnya terjadi pindah poin. Kedudukan menjadi 12-7 nomor punggung 10 yang akan melakukan set. Kemana bola akan diarahkan? 1, 2, 3 langkah mundur belakang. Angkat sudah diterima dengan baik. Sorotan lagi tinggi dihalau lagi ke daerah pertahanan lawan. Di sana ada pemain umpan lagi tinggi di smash. Keras sekali smash dari nomor punggung 2 yaitu Malik dan bola Malik ya, menggembur rusuk kiri pertahanan lawan. Akhirnya poin bertambah nomor punggung 10 yang akan melakukan sip ancang-ancang. Kemana bola akan diarahkan? 1, 2, 3 langkah. Angkat sudah terima dengan baik. Namun dibiarkan saja maksud kami dan terjadi pindah poin. Kali ini yang akan melakukan sip dari Gintong Gelis. Kemana bola akan diarahkan? Bergeser ke sebelah kiri. Kali ini ancang-ancang lagi main katanya di Wirata. Solokan lagi tinggi di smash. Masih bisa dijangkau tapi melenceng. Akhirnya poin bertambah menjadi kayak semifinal ayah gara-gara 14-8 saudara-saudara sekalian di situ kleret ini. Siap ini siap so kadia yang sudah diterima dengan baik. Umpan kali ini pendek di semester di depan di bendung nomor punggung 5 yaitu yang Jos. Kurang jelas coba taikan kualitasnya. Maksud kami nomor punggung 724 yaitu Jos. Angkat sudah terima dengan baik. Salurkan lagi tinggi, umpan lagi tinggi di semester maksudnya, tapi bola menyentuh salah seorang pemain depan. Akhirnya poin bertambah bagi Gintong Gelis. Gintong Gelis kali ini yang akan melakukan set ancang-ancang. Kemana bola akan diarahkan? 1, 2, 3 langkah diterima dengan baik. Sorokan lagi tinggi. Apa yang terjadi? Bila tubuh maksudnya masih dapat sorokan lagi tinggi melebar di semen maksudnya, tapi masih bisa diangkat Fitri atau Jos. Tapi sayang gagal, maka poin bertambah bagi Gintong Gelis. Gintong Gelis kembali akan melakukan sep. 1, 2 langkah belakang terima dengan baik. Umpan lagi tinggi. Yang ketujuh adalah namun satu blocking keluar. Akhirnya
poin bertambah 16. Oh, 16 ternyata. 10. Kali ini 16, nomor 10. Punggung 5 yang baru hadir. Ancang-ancang ke mana berada di Purwakarta. Biang Ibang. Angkat sudah besar nih masih. Tinggi yang pendek gerak di menghilang dari smash tapi dapat batu bendung. Keden. Akhirnya poin bertambah bagi 5 bintang kedudukan 17-10. Kembali lagi Ibang yang akan melakukan serve angkat sudah terima dengan baik disalurkan lagi tinggi. Ibang melakukan servis masih bisa diangkat lagi tinggi di bagian di atas belakang masih bisa jangkau. Oh, jangan sekali satu drop sudah yang baik dari nomor punggung 4 sehingga Farhan terkecoh dengan senyum teka saja Farhan senyum ya saudara-saudara sekalian kali ini kembali lagi Gentang Gelis melakukan sabit terima dengan baik umpan tinggi gerak tembak juga bagus sekali tidak terbaca pemain depan akhirnya poin bertambah bagi 5 bintang Jos yang akan melakukan ancang-ancang Jos kali ini tapi dapat diterima sorakan lagi tinggi di halau gerak penanaman terima dengan baik umpankan lagi tinggi melebar di menggelegar kali ini menusuk jantung pertahanan lawan Yudi Kendil katanya tadi lagi di perjalanan ini pokoknya ya mudah-mudahan bisa hadir ya Yudi Kendil 11 kali ini Jos yang akan melakukan katanya tadi kata Bang Medi kemana bola bola ayang kukuliman Jos kali ini apa yang terjadi mendingan hadir Bang Isak Zidan Citumang masuk kendaraan siap depan tidak ada ya angkat sudah kali ini Gentang Gelis terima dengan game lebar di sini. Sangat ayang-ayang. Ini ayang-ayang. Guntur di siang hari atau petit siang hari masuk masuk jantung pertahanan. Farhan Halim yang akan melakukan serve angkat sudah Farhan diterima dengan baik atau melenceng tapi rupa-rupanya tidak bisa membalikkan poin bertambah menjadi 21-12 21-12 udah 21 aja poin ini Farhan Halim si Raja Sip dari Proliga ini kemana bola akan diarahkan angkat sudah diterima dengan baik salurkan lagi tinggi pendek di jual beli serangan rupa-rupanya dilakukan pemain Gentang Gelis dan menusuk ke umang gembur barisan tengah dan akhirnya poin bertambah Gentang Gelis yang akan melakukan set ancang-ancang kemana bola akan diarahkan 1-2-3 langkah ya angkat sudah di sana ada Miro gerak rupa-rupanya masih belum ketel sama Deden bola atau pelanggaran dilakukan pemain daripada 5 bintang sehingga menambah Mas Sundan ini ikut ke Jurnas ya nanti bulan 21 Oktober Gentang Gelis Jurnas divisi utama bola ya, akan pertengahan Gentang Oktober Gelis, angkat sudah di sana ada Melboro namun gagal kali ini mereka main di 10 Banyuwangi kalau gagal sehingga poin bertambah saudara-saudara sekalian kali ini time out diminta kubu daripada 5 bintang nih. Baik untuk misteri, informasi di sebelah sini dari tadi bagi tim semifinal yang pertama yaitu 5 bintang B dan juga Anggar B teris teris sama sebelah sana ya tuh ciwi-ciwi semua Adan Adan dulu ya Adan Adan Asar ini mudah-mudahan finalnya maghrib bisa selesai ya mudah-mudahan setelah ini semifinal break dulu untuk Adan Tim Kaik lagi di Indramayu ya, tidak kesini fansnya tim Kaik. Sasar guys. Papili, Papili, Buten ini harus difotokopi lagi. Panitia yang lain mohon izin dibantu. Mas Pleret mana? Purwakarta ya. Ini di Purwakarta. Silakan merapat ke sini. Masih 8 besar, harga tiket terjangkau. Cuma 5.000 ya, silakan. Sudah bisa menonton Farhan Halim secara dekat. Kita cek Farhan Halimnya nih. Tuh. Ini banyak fansnya ya Farhan Halim.
Farhan Halim belum ada info nih keluar negeri atau tidak ya. Yang sudah fix adalah Doni sudah ke sana karena Oktober Liga Jepangnya mulai kan Oktober. Doni Haryono, Christina Dono. Ini ada adan dulu ya jadi berhenti. Tangan Rangga. Tadi ya sok atuh dia. Belah dia udah ketutup. Baik, kepada seluruh tim semifinalis setelah ini jangan keluar dari lingkungan posek untuk percepatan waktu. Dikarenakan habis ini akan ada pertandingan semifinal. Untuk itu tim 5 bintang B dan juga tim angker B. Setelah ini langsung persiapan untuk semifinal. Sekali lagi untuk 5 bintang B dan juga angker B. Setelah ini langsung persiapan semifinal pertama. Tim satunya yes, lagi ada Rapli Subang ya di bagian hari ini tentang gelis melakukan sama seberangnya beda pool sama Rapli Subang. Di sudut tim maksudnya bagi sekali nomor punggung 9. Kembali dilanjutkan. Menyerangkan bola ke dalam. Baik, poin pertama menjadi 22-15. Ini 2 set kemenangan ya. Siapakah yang akan melakukan nomor punggung 9? Ancang-ancang Ibdoden. Kemana bola akan diarahkan Deden? Angkat sudah terima dengan baik. Kalau lagi tinggi, melebar di sebelah kakinya, gerak tubuh masih diangkat, bisa diangkat. Kalau lagi tinggi, gerak tubuh masih dapat dibaca. Angkat lagi tinggi ke daerah pertahanan luar. Ini yang menang lawannya Predai, ya Mas Kun. Predai. Di setelah ini juga Rapli. Rapli lawan Saha. Rapli lawan Saha. 23-15 kali ini. Bintang 5 ya. Kembali akan melakukan set. Nube. Ini kita lihat nanti bintang 5 siapa yang pemainnya ya. Yang B. Jadi Dedet yang ketinen dan jatuh di bidang permainan sendiri. Maka terjadi pindah poin kali ini. Bintang gelis yang akan melakukan. Mohon izin kepada penonton yang ada di sebelah barat. Jangan menginjak-injak kapuk yang ada di bawah itu. Mohon izin. Angin. Ya, secara keseluruhan kembali lagi. Kali ini nomor punggung 10 yang akan melakukan set anjang-anjang. Kemana bola akan diarahkan? Itu. Jason angkat sudah diterima dengan baik. Namun apa yang terjadi di sana? Angkat lagi tinggi di sempit. Jatuh di luar lapangan. Dan terjadi lagi pindah poin kedudukan menjadi 17-24. 17-24 kali ini Gentong Gulis yang akan melakukan set. 1-2-3 langkah angka sudah diterima dengan baik Farhan. Umpankan lagi tinggi di gol. Apa yang terjadi? Satu daya tipu. Namun keluar akhirnya poin pertama bagi Gentong Gulis kedudukan 18-24. 18-24 Gentong Gulis yang akan melakukan set ancang-ancang kemana bola. Oh, 18-24. 1-2-3 langkah terima dengan baik. Umpan melebar. Dos. Tapi apa yang terjadi? Selesai set pertama. Selesai sudah jalannya pertandingan set pertama dimenangkan tim volleyball 5 bintang dengan kedudukan angka 25.
18. Nih, tim dari serentak kita saksikan set kedua. Jadi diinformasikan kepada tim 5 bintang B Tentang Gelis dan juga tim dari Angker B, setelah pertandingan ini langsung melaksanakan pertandingan semifinal pertama. Jadi sekali lagi untuk tim 5 bintang B dan juga Angker B langsung melaksanakan pertandingan yang semifinal yang pertama setelah pertandingan ada di lapangan saat ini. Satu kosong unggul. Iman daripada 5 bintang dikuasai oleh ibu-ibu semua yang di lapangannya tadi, ya, mayoritas. Bintang Gelis dengan skor 25-18. Ibu semua. Dan tim Kaik lagi di Indramayu katanya sama Yudi Kendil. Semel di Jos Lemel. Oh iya si Bo si Jos di sana sekarang. Indramayu katanya. Cirebon hadir, siap. Babayo. Babayo. Minggu depan. Kelas, Bu. Kalau ke Cianjur, di Cianjur ada Dimas. Kemudian tanggal 10-11 ya, Sabtu Minggu. Di Sindang Barang tepatnya. Ada Gunawan, kemudian ada tim Kaik juga nanti di sana. Ada Malizi juga ada di sana di Cianjur. Ripan masih 50-50 katanya, masih dikontak. Mudah-mudahan saja bisa hadir ya. Karena sudah fix Dimas Saputra sudah pasti hadir. 8 besar. Total 30 juta di dekat pantai lapangannya di Sindang Barang di Cianjur. Pertama bukti tepatnya. Insyaallah saya ke sana ya minggu depan. 5 bintang Cianjur 2 hari. Ya akan melakukan siap, sudah dilakukan dan masuk. Masuk insyaallah ya. 1-0 untuk keunggulan. Sandi Akbar nih belum masih belum mulai lagi ya. 5 bintang di babak kedua ini. Masih nomor punggung 10 lagi ya Sandi Akbar. Boleh betul enggak sayang sekali pengambilan bola yang kurang baik tadi. Yang insyaallah ya Sandi Akbar kita meramaikan di sana. Untuk 5 bintang 2-0 masih pantai, nomor punggung depan dari banyak pemain bintang juga. Ancak-ancak Indra juga orang Cianjur, mudah-mudahan bisa hadir ya. Dan diumpan mencoba dapat bola. Kali ini gagal tadi walaupun mencoba berapa poin tapi dapat diblok dengan baik. 3-0 3-0 ternyata. Masih nomor punggung 10, ancak-ancak dia sudah dilakukan lagi. Angkat bola menjauh di umpan dan lagi-lagi apa yang terjadi ternyata. Sebelum kejurnas ya, karena bulan ini ada kejurnas. Pertama untuk di bagian di 1-3. Putra dan putri. Bertemu di Bali ya. Bulan tanggal 25. Ke belakang terima oleh libero. Namun sayang bola terlewat. Angkat lagi, bisa diumpankan. 3 poli di sisi 1, sisi 1. Karena gerak tipu tadi sehingga poin 2 3. Tim Kaik juga ikut kejurnas nanti. Sama Rapli juga ikut kejurnas. Bola keluar. Seru ya kalau mereka bertemu lagi di lapangan. Menambah poin secara resmi ya di GOR. Keunggulan di Bali daripada 5 bintang. Dimas juga ke sana. Fahri juga luar biasa ya kejurnas. Dipukas keras sekali namun sayang apa yang terjadi tadi menyentuh touch baru banyak sehingga menambah poin untuk Gentong Gelis 3-4. Satu angka di babak kedua ini ketinggalan. Sudah dilakukan tadi. Coba diumpan. Mantap. Aduh si Ayang. Sayang sekali tadi bola melenceng keluar lapangan. Dengan demikian bulan Oktober juga nanti ada kejurnas Liga Poli di divisi utama. Kalau di divisi utama di bagian Angkat Nalim bola, ya, mencoba diumpankan. Pelan Taliban. Jatuh di tempat yang Halim. Kosong. Kemudian ada Bayangkara. 3.45. Satu angka ketinggalan masih Gentong Gelis di babak kedua ini. Gentong Gelis pelaku kasih sudah. Angkat, dicoba keras sekali. Masih bisa ditahan tapi dikembalikan. Kalau dicoba masih bisa ditahan oleh anak-anak dari Pola Bintang. Keras sekali ke belakang mencoba. Iya. Diumpan lagi. Begitu keras. Masih bisa dikembalikan. Ya. Sayang sekali tadi bola sudah keluar. Dan poin untuk 5 bintang 6-4. Nomor 4 kali Doni ini lagi di Jepang ya nih fansnya Doni.
di Jepang. Josh akan melakukan serve nomor 4 ini dari Bintang. Jump shotnya sudah dilakukan. Sebuah ace dan poin untuk Bintang 7-4. Josh sayang sekali kali ini gak bola keluar. Servis dari pada Josh keluar, pindah poin 5-7. Josh angkat bola mencoba umpan, pelan saja masuk ke belakang. Poin kali ini kembali diraih oleh anak-anak dari Bintang 5 Bintang 8-5. Ini belum ada informasi ya nih, Jason dan 95. Farhan main nggak ya di Cianjur minggu depan? Mudah-mudahan saja bisa main ya. 5. Seru. Soalnya ketemu para Bintang Jabar. Sudah dilakukan. Bolanya keluar, tidak termata di pengembalian bolanya. Poin pertama kembali 10-5. Malasa terus kali ini Bintang dalam mengumpulkan poin. 5 angka tertinggal Bintang Gelis, mencoba di bawah tapi terbendung. Blocker-blocker dari Bintang ini sangat ampuh. Setelah ini semifinal daripada Rapli Subang main setelah ini. Dan pertama poin untuk melawannya nih belum tahu nih siapa nih, masih dirahasiakan. 5. Informasi kembali untuk semifinal pertama tersiapkan tim dari 5 Bintang B melawan tim dari Angker B. Mohon persiapan untuk kedua tim. Masih Farhan Galasar yang akan melakukan serve. Sudah dilakukan. Mencoba dikeras sekali namun masih bisa dikembalikan. Josh masih bisa ditahan tadi umpan sampai dari belakang. Masih dapat dikembalikan. Farhan masuk. Poin 12-5, Farhan Galasar katanya. Back attack dari belakang langsung menyerang sehingga poin pertama 12-5. Gagal kali ini. Farhan tadi melakukan serve yang gagal. Bolanya tidak dapat menyeberangi net. Sampai selesai ya Bang bola Nando. Bola poin 6-12 untuk Bintang Gelis akan melakukan serve. Sudah dilakukan tahan Farhan. Umpan. Pati sudah hadir. Tadi nomor punggung 2. Luar biasa kemarin acara di Pati ya di Kapolres Pati Cup. Luar biasa ya Farhan yang juaranya. Lah mengalahkan Lipan. Videonya masih ada. Live kemarin dulu di sana. Sampai kerasa, tapi sayang sekali tidak dapat menyeberangi karena bendungannya pembenteng sangat kokoh sehingga bertambah poin 14-6 untuk keunggulan daripada Bintang. Nomor punggung 9 Deden tadi tertahan namun sayang dan bola keluar. Poin untuk Gentong Gelis 7-14. Angkat bola, umpan mencoba kembalikan pendek saja oleh Farhan tadi. Berkali mau dorong bola tapi sayang apa yang terjadi dan poin kembali tanggal 11 sampai 17 di Cilamaya ya, 50 juta. 15-7. Luar biasa ya di Cilamaya Kulon kalau tidak salah di Saan Mustafa. 5 Bintang melalui nomor punggung 10 kali ini sudah dilakukan Karawang. Lagi 11 sampai 17. Kemudian Bintang tanggal 17 18 di Cirebon di Muara ya ada Sigit Ardian di sana. Ini adalah point maker. Wow, tim Kaik juga yang banyak main sana. Di Muara di Cirebon. Terlalu keras tadi dari nomor 10 sehingga bola jatuh di lapangan poin tarkam bulan September sebelum kejurnas 16. Farhan lagi Farhan. Lagi-lagi Farhan memang ini pemain nasional. Dan diberi julukan di pleret ini jadi Farhan Galasar. Angkat bola, sobes keras dan masuk saudara-saudara.
Ina poin 9-17 masih ketinggalan 8 angka. 9-17. Ulang ulang ulang. Dan bergolis sudah dilakukan, angkat bola ke belakang. Diumpan. Masuk lagi, bertambah poin lagi. 18-9. Jauh sekali ketinggalan 9 angka memimpin. Angkat lagi, mencoba diumpan. Semis keras, masih bisa dipenuh tadi tertahan. Mencoba diumpan lagi kepada. Langsung saja rupanya kali ini ada gagal. Ini Deden belum dapat bola enak nih Deden nih. Ayo kasih Jess. Daripada ini mereka adalah Porda Bandung ya. Porda Kota Bandung nih yang main. Dari Jason juga Porda Bandung. Angkat bola masih diumpankan. Pelan saja tadi. Umpan lagi, mencoba dorong bola ke belakang, ada pemain belakang, Jatinur. Semuanya menghindar, takut kena headshot. Lagi-lagi ini mengerikan. Belum. Belum meledos, masih tenaganya menjadi 19-10. Masih disisakan ya, Farhan. 19-10, lagi-lagi tadi Farhan Galasan. Oh, karena masih 8 besar. Sayang sekali, Josh tadi. Jadi setelah kejurnas anak-anak Pasundan ini main lagi di Porda ya. Di Subang Pordanya. Porprov Jabar. Menambah poin 12-19. Untung Gulis. Dan infonya Porprov Jabar poin kembali diraih bulan Oktober. Untuk 5 bintang 20-12. Kali ini Farhan yang akan melakukan serve sudah dilakukan. Api-api. 13-20. Ganti Farhan. Atau Tuntung Gulis yang akan melakukan serve. Cuma-cuma ibu-ibu. Sayang sekali. Bertambah poin kembali untuk Tuntung Gulis. 14-20. Dan time out minta oleh masing-masing tim. Kan itu kan itu persiapan untuk tim dari Lima Bintang B dan penasaran juga Enes bersuara. Setelah pertandingan ini langsung ke lapangan. Di belakang saya rame. Kembali ke lapangan. Kali ini 14-20 sudah hadir Bin, siap Bang Suryadi. Tentang Golis yang akan melakukan dimana tekan di Purwakarta, nanti lagi baca. Saya sampai lupa baca komentar tadi, kembali ke tengah, dorong jawaban. Walaupun tadi ragu-ragu, namun bola jatuh di tempat yang kosong. Pemain Bintangnya lagi mencar katanya, di Taruma Jaya juga sedang main katanya. Wah iya, sekarang Bintang banyak tarkam ya di mana-mana, jadi Bintangnya juga pada mencar. Keras namun di bendung tadi. Dan poin kembali 22-14. Hanya 3 poin saja. 22-14 untuk semifinal nih. Ayo para analis, kalau semifinal bisa 2 lagi, 3 lagi. Oh, terkecoh kali ini para pemain dari di Indramayu juga sedang tarkam. Oh, di Tasik juga sedang ada tarkam. Kali ini Irwan tidak bisa ke sini. Oh, lawannya Irwan dan berarti ya. Kali ini kembali. Lawannya pasukan Tasik. Keluar servis dari Willy ya. Tenggelis keluar. Satunya lagi. 23. Berarti setelah ini ya. 15. Rapli Subang versus pasukan Tasik. Setter ini melakukan job. Sudah dilakukan. Umpan up. Masih bisa terjangkau. Angkat bola ke belakang. Masih bisa diumpankan. Umpan. Mantap. Ada dari Farhan kali ini. Gagal kali ini menyuarakan bola. Poin pertama untuk Gentong Gulis 16-23. Gentong Gulis angkat bola Farhan. Farhan masih cerdik sekali tadi nomor punggung 15. Satu sentuhan bola jatuh di tempat yang kosong bersama poin 17-23. Angkat bola sudah. Set.
Oh, kena. Ekto beda cepat set. Kurang tarik. Daripada kanannya hula. Oh, telang jus. 17 match point. Match point. Hey. Oh, hey. Saudara. Semi panel ya, berarti lawannya Mas Gun Predai. Bang Medi CS 5 bintang B. Farhan Halim semi final. Dengan keunggulan. Hari ini juga selesai 25, ya. 25 17. Dari 5 bintang B. Dodon. 5 bintang B. Dodon. Dan juga tim ya, Angger B. Ini semi final ya, Mirsa. Kita istirahat sebentar nanti. Saya ulangi. Panggilan pertama. Panggilan pertama kepada tim dari 5 bintang B dan juga tim Angker B.